Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat menempuh hidup baru kepada Ananda Iqbal dan Mindy. Semoga bisa mengarungi prahara rumah tangga dengan segala tantangan, rintangan, dan akhirnya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan istiqomah. Harapan saya besok akan bisa berumah tangga dengan langgeng dan home sweet home, baiti janati. Artinya bahwa cintailah istrimu tetap di rumah dan rajin bekerja untuk masa depanmu. Karena besok kelak kamu akan mempunyai keturunan. Lah keturunan yang inilah kamu beri rizki dinafkahi dengan yang halalun thayyibun. Artinya kelak akan menjadi mempunyai anak yang soleh-solehah. Selamat menempuh hidup baru dan sukses. Iqbal, Nindya, selamat, bahagia. Tatap masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap terkini. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji doakan samawa pernikahan Iqbal dan Mindy, staf Bupati Cilacap, eksklusif program Laku-Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap menghormati dan menghadiri pernikahan staf atau pegawai Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji di pemerintahan Kabupaten Cilacap. Pernikahan Iqbal dan Nindi diadakan di daerah Gombong pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 secara virtual, dan Bupati Cilacap mendoakan agar pernikahan Iqbal dan Nindi samawa dan cepat mendapatkan keturunan. Eksklusif Jurnal Media. Iqbal, staf Bupati yang kesehariannya adalah melayani Bupati Cilacap di rumah dinas Bupati Cilacap, sedangkan Nindi adalah staf bagian umum atau humas di pemerintahan Kabupaten Cilacap untuk menerima tamu di Kabupaten Cilacap. Kedua sejoli ini bersepakat.
Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat menempuh hidup baru kepada Ananda Iqbal dan Nindi. Semoga bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala tantangan, rintangan, dan akhirnya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan istiqomah. Harapan saya besok akan bisa ke rumah tangga dengan langgeng dan home sweet home, baiti janati. Artinya bahwa cintailah istrimu, tetap di rumah dan rajin bekerja untuk masa depanmu. Karena besok kelak kamu akan mempunyai keturunan. Lah keturunan yang inilah kamu beri rizki dinafkahi dengan yang halalun thayyibun. Artinya kelak akan menjadi mempunyai anak yang soleh-solehah. Selamat menempuh hidup baru dan sukses. Iqbal, Nindya, selamat, bahagia. Tatap masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh staf pimpinan Jurnal Media mengucapkan selamat menempuh hidup baru samawa Iqbal dan Nindi. Semoga langgeng sampai usia memisahkan dan mendapatkan keturunan eksklusif Jurnal Media. Sania Reto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.